Selamat pagi di hari Selasa 18 Agustus 2020 jam 4.59 daerah Stan. Udah lama kita tidak masuk Stan nganter. Tuh kan PKN Stan, Politeknik Keuangan Negara Stan. Dulu pernah lah sekali dua kali nganter, tapi lewat pintu sana tuh yang jalan Ceger, bukan yang di sini nih. Mari Pak. Ini kita perdana nih lewatin yang Bintaro, pintu yang Bintaro. Ya lumayan banyak perubahan, jadi lebih cakep. Lumayan lah. 4 order hari ini. Tadi kita sudah start pakai GoPartner setelah tadi Gojek drivernya yang lama, yang versi 423 ganti migrasi ke GoPartner di versi berapa nih? Versi 104 ya. Lumayan, kalau orang bilang katanya anyep ya, tapi kalau yang gue rasain sih nggak juga, karena basically ya memang akun kita gitu loh, jadi pas cek di penilaian pun juga ada semua, cuma ya riwayat aja yang nggak ada. Kenapa riwayat order nggak ada? Karena kan baru pertama kali dipakai gitu kan, jadi riwayat ordernya dia nggak ngikut. Karena kan aplikasinya beda gitu loh. Ini kan GoPartner itu kan dipakai di 4 negara ya kan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura ya kan, roda 2 dan roda 4 ya kan, jadi terintegrasi gitu loh. Kita tinggal masukin nomornya, nomor kita yang terdaftar, udah masuk OTP keluar, udah bisa mulai start. Karena ngelihat dari tampilannya, layoutnya sama aja gitu loh, sama aja dengan Gojek driver yang motor ya, nggak ada bedanya gitu loh. Cuma bedanya aja kalau misalkan kita lagi keluar dari aplikasinya, beda aja logonya, dia hijau gitu kan, lambang si Solvi-nya itu hijau gitu aja. Itu doang sih, so far sih sama aja. Jadi kalau menurut gue sih cuma mitos doang. Kalau misalkan ngomong sekarang sepi orderan, ya ini juga lihatlah, ini juga tengah bulan bro. Ya wajar kalau misalkan ritme orderan itu agak berkurang gitu kan, karena orang kan udah masuk tengah bulan. Nanti deh kalau misalkan udah masuk awal bulan, akhir bulan ya, di tanggal 25-26 tuh biasanya orderan ramai. Kalau gue bilang sih mitos ya. Karena balik lagi akun ya, tergantung dari akun masing-masing. Kalau yang rajin ya dapetnya banyak ya kan, penyelesaiannya lebih banyak ya, kemungkinan untuk produk lebih banyak. Aja jarang nolak orderan sih, mestinya idealnya ya akan dikasih terus. Itu aja. Dan kita menuju Domar lagi. Rencana sih mau beli sarapan nih, beli saripan. Nah, tante lagi main ke rumah dari Morenim. Tadi ya ada tamu lah. Intinya ada tamu, jadi ya kita beli sarapan dulu lah. Tapi nunggu, biasa yang langganan tuh nasi uduk 5:30 berbuka. Ya udah kita nunggu dulu lah, ini masih 5:04, santai lah. Hei, mau kemana ya buru-buru?
Santai aja bro, jalanan juga lega bro. Kita menunggu orderan, coba tau dapat lagi ya kan. Hajar-hajar, holder hajar-hajarin, jebol taruh sok lama-lama. Santai aja. Mana nih? Harus isi bendul nih, isi bensin dulu. Sudah mulai menipis sisa 2 bar. Mau kemana nih orang? Sen ke kiri, tapi ada di kanan. Isi dulu.